Duk. Ni baik ni. Ha. Ini. Ini. Nak apa lagi tempat lain mau ke mana? Okey, patut foto lagi kan? Satu lagi apa? Look. Look tu dia. Inilah nak ada wa'id pun boleh. Ha, wa'id lah. Okey. Ha tu. Alright. Dia boleh buat single pun tahu dah buat demo aja. Tak apa. Buat single pun tak apa. Single pun tak apa? Okey. Buatnya biasa. Tu apa? Eight lah. Maknanya biasa dia buat double. Dia. Macam ni single dia. Single pun tak apa. Dia gini. Dia dua ikatan ni. Dia safety yang ni untuk satu. Yang ni untuk safety. Dua runa je. Yang ni ni okey. Yang manok. Oh, manok. Masuk dalam gelong. Masuk ni. Masuk ni. Ni aja, sagu aja. Ini dia. Ini tarik. Ah, ni masuk sini. Tak lagi. Ni. Dia keluar sini. Yang ini dia nanti. Kau buat single je lah. Apa single je lah. Sekali gini ni. Ni nak ambil kau ni. Kau nak sama daripada makan tinggi tu tau. Lalu ni aduh. Ni kan. Mantap tu single ni. Okay. Masuk sini. Masuk je dua ni. Kau pegang ni. Jangan masuk hujung, hujung ni dulu lah, dia luar. Kau masuk separuh tu ni. Ha, ni hujung ni dulu lah. Masuk kain buat ni je. Haa, yang ini. Tarik ni kan. Haa, yang ini. Apa masuk dalam ni? Haa. Haa, kau masuk habis ni kan. Macam ni. Kau masuk semua ni. Dan ini solat bawah. Dan ni tadi kita tolak ke bawah. Tunggu kita boleh tarik. Ada dua. Single je lah. Buat single je. Single macam mana single? Macam tu je. Single tu lah. Bukan kan? Selalu awak buat double ni. Okay. So kita buat single lah. Alright. Jadi nanti dia akan tunjuk kaedah satu yang saya punya. Biasa saya buat di tangan lah. Okay. Biasanya kita nak sebelum praktis di batang, tiang atau pokok, kita akan buat di tangan. Ada dua kaedah cara kita nak belajar. Sebab ada orang dia mahir di sini cara kaedah ni. Ada orang dia kaedah yang nanti adik tunjuk. Okey, baik. Contoh kalau kita buat di tangan, kita letak satu macam ni, kemudian kita silangkan ambil tengok dulu jangan buat. Ni kamu sekolah pun sama tak? Cikgu tengah cakap anak murid tu tengah buat. Tak boleh. Tak boleh tentu. Pembelajaran dia tengok, faham, baru buat. Nanti kamu kat sekolah pun macam ni juga. Anak-anak kamu ada dulu buat. Sama je. Saya ajar orang tua-tua, cikgu yang dah pencet pun sama juga. Dengan ngajar pun nak buat kat cikgu juga tu. Okay. Sama. Kita silangkan X. Kita panggil X lah. Macam tangan saya ni kan. Atas tu ada X kan? Nampak tak? Senang dia. Saya ulang. Step pertama, biar dia gantung dulu. Okay. Ambil satu ujung, dia silang saja. Okey, dah. Nampaklah bentuk X dia. Tadi yang ni kan? Kita buat yang ni kan? Okey, so ingat yang ini juga, kita akan masuk di bawah X tu. Bukan di bawah macam ni, di bawah pangkah tu. Nampak pangkah tu? Bawah dia. Tengok saya tunjuk. Bawah dia. Nampak? Bawah dia kan? Bukan sebelah dia, bawah dia. Okey, tarik. Settle.
Itu saja. Kosong. Letak aja satu. Pilihlah mana-mana satu tali yang kamu nak pilih sebagai tali pemula kamu. Okey, tali ini. Letak saja di atas tangan kamu. Okey. X lah kan. Bawah X mana? Bukan bawah ini. Ini bukan bawah X. Faham? Ha, yang kamu pegang tali yang ni kan. Ha, jangan ada setengah dia salah dia masuk bawah ni. Tak jadi lah. Bawah yang pangkah itu. Okey, bawah pangkah. Angkatlah sikit yang tali bawah tu. Okey, angkat. Okey. Ha, bawah X. Cuba. Terus tarik. Tarik. Okey, kelebihan manok. Inilah kelebihan manok. Manok ni apa? Tarik dari sini dia jadi kuat. Tarik dari bawah pun, ini pun jadi kuat. Ha, itu kelebihan dia. Dan paling bagus, bila kamu dah turun daripada pokok, dah berapa puluh orang tarik ni. Pokok ni dah digirit dengan kuat. Betul. Tapi bila kita nak buka, dia jadi mudah. Dia tolak macam tu, dia boleh buka lah. Itu yang kita suggestkan manok sebagai ikatan basic untuk aktiviti abseiling. Panggang. Ha, tak isap. Buat kebong getah. Satu-satu macam mana? Pusing. Ha, ikut arah mana. Contoh, yang ni pusing belakang. So, yang ni kena terbalik. Kena sebaliknya. So, ni pusing depan. Kalau ni pusing depan, sebelah ni pusing belakang lah. Salah satu. Lepas tu, dah nampak? Jadi telinga Mickey Mouse. Lepas tu, silangkan dia. Ni kan? Bukan straight macam tu. Dia kena silang. Silang, ah, ada lubang tengah ni. Masukkan dalam pagar. So, double eight ni adalah ikatan untuk tali kecemasan. Contoh, ha? Dia simple je lah. Saya ajar yang single eight saja. Eh? Okay, kalau pegang macam ni sajalah. Jangan buat lagi. Tengok dulu. Okay. Just kita macam ni. Kita simple macam biasa lah. Macam biasa. Tapi guna dua double kan. Ha. Settle. Okay. Ini biasanya kita nak buat untuk tali selamatan. Bila kita nak turun, kita pasang yang tu. Karabena. Contohnya. Ini. Akan masuk macam ni. Kunci. Okay. Ni tak kemas. Sepatutnya pendek lah kan. Ujung ni pendek. Kita bagi kemas lah. Single 8 knot. Single 8 knot. Ni gini kan. Ha. Contoh ni ikat buat lubang sini lah. Okay. Kita gini. Contoh. Kalau daripada depan. Kita pusing depan. Pusing depan. Dia akan masuk balik pun daripada depan juga. Tadi kalau biasa kita ikat masuk sini. Masuk sini kan daripada belakang. Ini biasa. Tapi 8 knot kita daripada depan kita akan pusing masuk pun daripada depan. Depan. Gitu. Kalau kita pergi belakang, so masuk pun daripada belakang. Belakang juga. Gini. Dia akan jadi nombor. Betul. 8. Betul. Try. Ah, cuba buat. Ah, betul. Something singing in the jungle. They are singing. Shh. You hear that? Between the trees. Where are they? Please don't cut the tree. Please save them. Marilah kita selamatkan sungai kita. Let's go. Kali ni.
Wey, baik korang kutik sekarang sebelum Mak Salih tu datang kutik kat tempat kita ni. Banyak ni sampah kat sini. Eh, cepat. Cepat kutik. Nah, nanti Mak Salih tu datang. Wah, baik je. Baiknya. Very good. Kau sendiri yang tak nak jaga negara kau kan? Betul kan? Kau yang tak nak jaga kan? Very wonderful. Jom kenali pokok-pokok yang ada di hutan Lipur, Ulu Bendul. Eh, hey, korang semua pernah jumpa tak kan kalau pergi hutan kan, jumpa daun besar-besar ni. Mari aku tunjuk. Ha ni, pokok ni. Daun besar-besar ni kan, siap boleh buat payung beli hujan kan. Ha, apa nama pokok dia? Ha, ini pokok dia. Tu nampak? Ini pokok dia. Yang banyak berjasa. Nama pokok ini ialah Simpuh gajah. Ha, ini dia simpuh gajah ni. Daun eliptik atau elliptic oblong. Ha. So bila jumpa daun-daun pokok ni, ha, ingatlah dia daripada pokok simpuh gajah. Okey? Jangan tebang. Tebang kerotan. Baiklah, kita jumpa sesuatu yang menarik di sini. Tempat dirasakan. Oh, dia dah buat kayu ni? Mungkin dia, family dia kat sini ni. Sukaria, okey. Tidurlah di situ. Okey, kita jumpa satu pokok yang nak menunjukkan arah barat dan timur. So, belah sini banyak lumutnya. Yang belah sini pula tak ada lumutnya. So mana barat, mana timur? Ha, mana barat, mana timur? So kita tahu bahagian lembap tu lebih banyak lumut. So bahagian lembap ni adalah barat lah. Sebab ini timur menghadap ke matahari, so tak ada lumut di kawasan ni. Ha, okay. Terima kasih kepada pokok ni memberi tunjuk ajar kepada kita. Yang ada lumut ni sebelah barat, yang tak ada lumut sebelah timur. Eh, faham? Semua? Kalau faham, mangguk. Okey, bagus. Centuklah anak cikgu. Okey, ini cara menyelamatkan diri di dalam hutan. Kita boleh ketuk akar banir ni. Akar banir ni. Banir ni yang pokok besar. Akar banir ni. Sebab ruang dalam dia kosong kan? Haa, kosong. Oh. Maknanya lagi besar lagi tu? Lagi kuat? Oh, kalau lagi kuat lah ni. Oh, jadi macam gong lah.
Okey, untuk survivor dalam hutan, jika selesai cari pokok berbani. Besar-besar ni dan ketuk. Okey, kalau tahu kot mos, kita kot mos lah. Kalau tak, kita redeem sampai. Dan kalau macam ni memang dekat dengan air, memang tunggu sini lah. Ambil tunggu sini lah. Tunggu jangan bergerak mana-mana. Jangan bergerak mana-mana. Sehingga penyelamat datang apa semua lah. Okey, okey. Selalunya dia orang bergerak kan? Ada selalu bergerak. Kita bergerak tu akan menyukarkan lagi lah untuk pencarian apa semua. Itu yang menyebabkan kita susah ni pun. Okey, okey. Okey, ini maling gunung kita daripada Angsi. Okey, jumpa lagi. Mesti atas garisan dalam tu. Nampak kan ada garisan tu kan? Sama tu. Di situ. Dia akan straight ni. Okey. Ini bukan bearing kita lagi ya. Bearing kita apabila kita pusing dia ni, yang boleh pusing ni masuk betul-betul dalam anak panah yang menunjuk ke utara. Maka bacaan bearing kita di sini. Ini adalah sesengat dia kan. 320 degree darjah. Boleh faham? Faham eh? Sebab dia selalunya bertukar. Mana ni nak pergi? Di mana ni? Pastah benda ni tak pusing nak masuk ke dia. Dia baca macam mana tau? Dia baca yang ini mesti masuk dalam yang putih. Itu salah. Dia mesti baca yang merah bawah tu masuk dalam yang putih. Okay. Okay. Setiap ahli mesti baca ni. Dia awak akan pergi ke